Halo guys, jumpa lagi dengan kita BF Benuku Family. Makan apa ini? Makan rujak manis. Wah, makan rujak manis, mantap ya, itu ya. Di belakang sudah. Di belakang kita guys. Oke, tidak usah tunggu lama lagi ya. Langsung kita santap guys, kita coba. Pak Yakno, Pak ya. Pak Yakno udah berapa lama, Pak, di sini? 30 tahun. Guys, 30 tahun. Mulai tahun 90. 90. Mungkin Pak Yakno ini yang pertama kali ya, pelopor ya. Iya. Di sini pertama kali. Jadi di sini juga banyak yang jual rujak buah juga, juga guys. Tapi kami guys. Iya. Tidak boleh ya. Tapi kami tidak tua saya. Betul. Tapi tidak di sini. Iya. Oh iya. Tadinya Pak Yakno di situ sebelah sana. Iya. Pak Yakno jualannya dari jam berapa, Pak? Jam 10 jam 10 pagi sampai jam 5 sore guys. Pak Yakno kalau liburnya nggak mesti Pak Yakno ya, pokoknya capek ya itu. Kalau capek gitu libur Pak Yakno ya, capek enggak itu. Iya. Oke guys, langsung kita lihat rujak manis cinta rasa. Oh, rujak manis cinta rasa. Pak Yatno. Harganya berapa, Pak, per porsi? Sekarang 15. 15. Itu dari mulai pertama 1.000. Rupiah? Ya, tahun 90 itu sih. Itu yang mangkal saya sih udah 1.000. Lainnya kali yang giling-giling itu ya 500. Guys, rujak manisnya sudah dari Bapak Yatno ya. Oke, langsung kita coba guys ya. Kita review ya, mau coba semangka. Bumbunya ada gula jawa yang pasti, kacang, cabai. Enak banget. Ini buahnya banyak ya. Ada pepaya, ada nangka, ada semangka, ada bengkoang, melon, belimbing, dan juga pedici. Mangga muda. Oh iya. Yeah. Bruh. Sana panas-panas ini ya, siang-siang makan rujak manis. Enak. Mantap guys. Ini alamat
tempatnya di mana, Pak? Di jalan tepatnya perapatan 60. Ini kan jalanan Somo. Oh, nggih. Oh iya. Berarti tepatnya di perapatan Iman Bonjol, guys. Perapatan, ya. Langsung kelihatan kok, guys. Ya, jadi di perapatan Iman Bonjol itu di pojok itu udah ada ucap manisnya Pak Yat. Udah banyak, Pak, ya yang jualan rujak manis si juga 5 meter jarak paling. Oh, 5 meter gitu. Terus dari dulu, Pak, ya. Tapi waktu pertama itu cuma di sini satu gudok saya. Yang listrik itu loh. Tapi Bapak dulu ya yang pertama di sini, Pak Yato dulu, guys, yang pertama kali jualan rujak manis ini di Jalan Imam Bonjol. Tinggal dikit, guys. Kita sudah selesai makan rujak manisnya Pak Yatno. Enak banget. Enak banget. Ya. Segar, ya. Ini tuh alamatnya di perempatan Jalan Imam Bonjol. Nanti kalau lewat situ langsung kelihatan kok, guys. Sebelah kiri jalan. Guys, berhubung sudah selesai makan-makannya, cukup sampai di sini dulu video dari kita. Dan subscribe. Iya, kan? Oke, guys. Terima kasih. Sampai jumpa.